Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Soundbar speaker menjadi produk audio yang banyak diminati oleh beberapa orang yang hobi mendengarkan musik, menonton film, maupun tayangan lainnya dengan kualitas suara yang bagus. Soundbar kini makin populer karena menjadi alternatif pilihan selain home theater yang dirasakan lebih ringkas dan minimalis dengan tetap menawarkan performa suara yang fantastis. Nah, jika kalian sedang bingung membeli soundbar yang berkualitas namun tetap affordable, berikut Kantong Ajaib berikan 6 rekomendasi soundbar speaker murah terbaik yang bisa dijadikan referensi. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan kalian. Audiobox Sonic Bar 150P. Nikmati kualitas suara yang jernih dengan bass yang mantap dari soundbar keluaran Sonic Gear. Yap, rekomendasi pertama dalam deretan soundbar terbaik adalah Audiobox Sonic Bar 150P. Hadir dengan LED RGB efek yang bikin penampilannya tambah keren sehingga makin pas jika diletakkan di bawah komputer atau meja. Soundbar yang satu ini punya dua pilihan yang ditawarkan, yakni dengan dan tanpa Bluetooth yang bisa disesuaikan dengan kantong dan kebutuhan kalian. Selain versi Bluetooth, kalian juga dapat terkoneksi menggunakan USB lo. Nah, sedangkan untuk versi non-Bluetooth-nya, kalian hanya bisa terkoneksi menggunakan jack 3,5mm. Dengan fitur tambahan radio, Audiobox Sonic Bar 150P dibanderol dengan harga Rp199.000. Soundbar robot RB480. Jika kalian sedang mencari soundbar speaker dengan suara bass yang bombastis, soundbar robot RB480 bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan 52mm speaker driver dan power 10 watt, soundbar besutan robot ini bisa mengeluarkan suara powerful sekelas home theater. Tak perlu khawatir soundbar mati tiba-tiba, karena baterai 1200 mAh-nya membuat ketahanannya mencapai 5 jam non-stop walau hanya diisi daya kurang dari 3 jam saja. Walau hadir dengan compact design, robot sudah membekalinya dengan dual speaker yang bisa membuatnya menggelegar. Well, dengan 4 mode pemutaran lagu yakni Bluetooth, TF card, flash disk, dan juga aux, soundbar robot RB480 bisa kalian bawa pulang dengan harga Rp273.000 saja. Dapatkan harga spesial dengan link pembelian di bawah ya. Redmi TV Soundbar MDZ34DA. Rekomendasi berikutnya datang dari brand yang sudah tidak asing lagi, yap, Xiaomi. Tak hanya unggul dalam memproduksi gadget seperti handphone dan tablet, Xiaomi juga menawarkan Redmi TV Soundbar MDZ34DA. Berdesain simple dengan black matte surface, soundbar ini punya output suara stereo yang powerful dan memberikan bass yang bertenaga. Material pembentuknya merupakan kombinasi metal dan ABS, sehingga memberikan kerangka yang kuat dengan bobot tetap ringan, yakni hanya 1,2 kg saja. Konektivitasnya sudah menggunakan Bluetooth 5.0, input aux, dan juga koneksi kabel S atau PDIF, which is bisa bekerja dengan banyak perangkat seperti TV, PC, DVD, dan lain-lain. Jika masuk dalam wishlist kalian, Redmi TV Soundbar MDZ34 ini dibanderol dengan harga Rp429.000. Simbada Soundbar JST350N.
Simbada CST350N Mini Soundbar plus RGB Lightning jadi rekomendasi keempat di deretan soundbar terbaik versi kantong ajaib. Keunikan dari produk Simbada ini adalah kombinasi antara soundbar dengan music player sehingga disebut sebagai soundplay dengan dua speaker di kanan dan kiri. Speaker ini bisa disambungkan langsung dengan TV atau laptop dengan konektivitas AUX dan Bluetooth V4. Playtime yang ditawarkan adalah 4 hingga 6 jam dari charging time yang kurang lebih 4 jam saja. Simbada membekali soundplay andalannya ini dengan baterai 1200 mAh dan output 10 watt. Simbada CST350N Mini Soundbar plus RGB Lightning bisa kalian bawa pulang dengan membelinya seharga Rp310.000. Sonic Gear Sonic Bar 300P. Sonic Gear kembali melengkapi daftar soundbar terbaik dengan mengeluarkan Sonic Bar 300P. Kira-kira apa aja sih keunggulannya? Well, selain output suara yang sangat mantap, desainnya juga elegan dengan dua pilihan warna, yakni hitam dan putih. Penggunaan dayanya juga tergolong rendah loh, hanya 12 watt saja. Hal lain yang membedakan Sonic Bar 300P adalah lampu RGB di sisi kiri dan kanan sebagai lightning effect yang memaksimalkan suasana, terutama ketika menonton film dan mendengarkan musik. Gimana? Apakah kalian tertarik? Hanya dengan Rp200.000 saja, kalian sudah bisa membawa pulang Sonic Gear Sonic Bar 300P yang apik ini yang menawarkan banyak fitur unggulan. Link pembelian produk original ada di description box ya. Xiaomi Soundbar MDZ27DA. Last but not least, Kantong Ajaib merekomendasikan Xiaomi Soundbar MDZ27DA. Bagi penikmat estetika ruangan, soundbar ini tentu jadi pilihan yang tepat. Perpaduan bodi berbalut fabric dengan bentuk yang sangat minimalis berdimensi 83x8.7x7.2 cm membuatnya terlihat sangat elegan saat dipasang di ruang tamu. Fitur utama Xiaomi Soundbar MDZ27DA adalah suara stereo yang sangat jernih dan juga bass yang kuat. Speaker ini juga sudah didukung dengan konektivitas Bluetooth 5.0, kabel S atau PDIF, dan input AUX. Nilai plusnya lagi, tak hanya bisa ditempatkan secara flat, soundbar yang satu ini juga bisa digantung di dinding loh. So, apakah soundbar MDZ27DA jadi pilihan kalian? Jika ya, cukup keluarkan kocek sebesar Rp845.000 saja untuk membawa pulang produk unggulan dari Xiaomi ini. Well, itulah 6 rekomendasi soundbar speaker berkualitas namun tetap affordable versi kantong ajaib yang bisa kalian pilih. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.